Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat burung dimanapun Anda berada, berjumpa lagi di channel saya. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan buat video tentang panen berjuang, teman-teman. Karena ada beberapa induan di Purnomo Food Farm yang sudah siap panen. Seperti yang sebelah saya ini, teman-teman. Gila nih, sudah berjajar rapi. 3 ekor anaan. Induannya juga sudah siap untuk siap untuk berproduksi kembali, teman-teman. Nah, ini anaknya harus segera kita angkat agar produksinya bisa segera bisa lebih cepat, teman-teman. Karena kalau tidak kita angkat, nanti kalau terlambat dia keburu bertelur. Biasanya anak-anak ini akan mengganggu proses bertelur atau mengeramnya induan, teman-teman. Nah, sekarang kita akan panen anak-anak ini. Kita sudah siapkan kandang. Kandangnya ada di sini, teman-teman. Nah, sekarang kita sebelum panen kita cek dulu apakah ada telurnya, teman-teman. Wah, ternyata terlambat kan, teman-teman. Oh, bukan. Saya kira telur, ternyata bukan telur. Kita akan panen dulu, teman-teman. Satu. Dua. Tiga, teman-teman. Ini 3 anakan sudah kita panen. Kemudian masih ada satu kandang lagi yang akan kita panen, teman-teman. Sekarang kita pindah. Kita angkat dulu kandangnya. Kita dekatkan saja di sana. Yuk, pindah, teman-teman. Ini, teman-teman. Coba lihat mendekat ke sini, teman-teman. Ini induan dengan 3 anaan yang sudah siap panen. Bahkan ini sudah saya kasih sarang untuk induannya bersarang kembali. Ini sebenarnya sudah terlambat ya, teman-teman. Tapi tidak masalah. Kita akan panen. Kita tangkap saja, teman-teman. Anak yang pertama putih, retina merah, teman-teman. Retinanya merah. Satu. Dua. Tiga, teman-teman. Tiga. Nah, ini warnanya beda sendiri nih. Oke. Ya, hari ini kita punya 6 ekor anaan perjebang, teman-teman. Ini sudah mandiri, sudah siap kita pisahkan dari induannya. Dan ini kita nanti akan jadikan induan kembali, teman-teman. Kita akan perbanyak jumlahnya. Oke, sebenarnya kita kemarin juga panen zebrafin ya, teman-teman. Zebrafin. Coba teman-teman lihat kandang sini, di tengah. Ini saya tangkap dulu, teman-teman. Susah nangkapnya kalau di kandang ini, teman-teman. Ini dia, teman-teman. Zebrafin anaan dari putih sama normal grey, teman-teman. Ini sepertinya jantan. Kita akan satukan saja di sini bersama zebrafin yang lain. Kemudian teman-teman juga bisa melihat di sini. Sebenarnya ini sebentar lagi juga siap panen.
Ini tuh induan pre Jepang yang asuh pre Jawa, teman-teman. Teman-teman bisa melihat empretnya hitam anaknya. Nah, kemudian di sebelah sini juga sudah panen, belum panen, teman-teman. Ini sebentar. Cuma bawa anak satu, teman-teman. Ini pos mame ya, teman-teman. Satu-satu anak tunggal. Tapi ini belum. Ini mungkin 2 minggu lagi kita akan panen. Kita kembalikan. Kemudian ini sedang bertelur, beranak. Ini bawa anakan cindil. Teman-teman bisa melihat sini. Buat cindil ya, kelihatan nggak ya? Cindilnya itu, teman-teman, kalau kelihatan. Tiga ekor anakan, teman-teman. Nah, dan masih banyak burung-burung yang lain yang sedang proses bertelur dan produksi. Apa rahasianya kok di Purnomo Bersuami itu burungnya semuanya tingkat fertilitasnya tinggi? Kita menggunakan suplemen Evo 2000, teman-teman. Saya tidak promosi karena ini bukan endorse, tapi ini adalah suplemen yang kita pakai di Purnomo Bersuami. Oke, teman-teman. Mungkin sampai di sini dulu video kita hari ini. Kita akan update video berikutnya ya. Bagi teman-teman pemula yang ingin breeding pre Jepang, teman-teman bisa memulai dengan sepasang pre Jepang, tapi pastikan teman-teman beli yang sudah siap breeding usia 4-5 bulan. Ataupun teman-teman beli induan tapi yang baru produksi sekali atau dua kali. Pastikan teman-teman beli di peternak yang kompeten ya, maksudnya dia tidak menipu, dia jujur apa adanya, agar teman-teman tidak kecewa. Kemudian juga pastikan teman-teman untuk selalu sabar, karena namanya peternak itu banyak kendala ya. Oke, kita sambung pada video berikutnya. Salam empret, terus semangat, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.